menguasai sudut bundar sementara pemimpin pertandingan kali ini dipimpin oleh Bung Irwan HW1, Bung Luki HW2, Adi nampaknya sudah hadir di lapangan kiri Kamandaka Desa Pegunungan untuk memimpin jalannya pertandingan. Baik saudara-saudara, nampaknya satu tendangan dari titik tengah lapang sudah dilakukan oleh seorang jaring pemain Persija dari Utara Wetan. Kali ini seorang anggun dan kepada seorang adik berbahaya kali ini masih Yugo. Terbentur pemain belakang. Ada di sana seorang Nipun kali ini mencoba kembali pemain dari Persija ini. Pengatur pada kesempatan lama. Sedikit lepas bola kali ini. Dorong ke belakang ada anggun. Anggun kembali kuasai bola dari sana. Berikan sudah dari sana. Satu pergerakan seorang Adi. Adi kembali kuasai bola. Angkat sudah baik kali. Pergerakan pemain. Daripada kesebelasan Ramar. Saudara-saudara ada api. Perlukan berjaga gawang seorang Memet. Lemparkan sudah dari sana Memet. Saudara-saudara ada pergerakan pemain belakang. Angkat sudah bola. Kali ini mencoba teruskan saja pemain daripada kesebelasan Persija. Kita lihat saudara-saudara. Ada catur dari sana. Berikan saja. Maksud kami pemain dari seorang Acok. Keser kepada orang seorang Sanya. Terbahaya. Umpan dari jaring kali ini maksud Sanyep diberikan kepada seorang Sanyep, namun dia melebarkan bola. Kali ini terbaca oleh pemain belakang dari Ramar. Kembali kali ini pemain-pemain Ramar kuasai bola saudara-saudara. Angkat sudah panjang ke depan. Mencoba patahkan saja dan Ilham. Kali ini kita lihat pergerakan seorang Ilham geser ke belakang. Kali ini berbahaya kali ini. Lagi kali ini pemain Ramar mencoba mengurung bertahan dari kesempatan persaja. Satu tendangan yang pada seorang Pandra tadi. Dan kini bola kembali. Lakukan tendangan. Tanduk saja pemain dari Persija. Kembali ke sebelah lini tengah. Ada seorang Acah. Berbeda dia di sana lah pecah. Ada Diki. Dari mundur ke belakang Diki. Kembali kita lihat lakukan umpan kali ini. Lewat kali ini arahkan kepada seorang Sanya. Mencoba ditanya pengikat oleh seorang Anggun. Masih Sanya kembali ke sebelah di sana. Umpan ada Acok. Masih Acok. Umpan kali ini berbahaya. Ada pergerakan cari. Ramar mencoba akan melakukan tendangan. Tendangan sudah dia lakukan dari sana. Ada Adik. Namun lebih mendekat kepada seorang di sana. Kita lihat masih mencoba mencari celah daripada pemain-pemain Persija Utara Wetan. Serahian ancang-ancang dia di sana. Serahian lakukan tendangan. Masih dapat ancang-ancang dia di sana. Berikan lagi kepada kawannya seorang Sandi. Masih Sandi kocek manis bola. Masih Sandi. Kita lihat mencoba bayang-bayang seorang Sadik. Sandi arahkan ke depan. Ada Koko, ada Bagas. Namun jatuh di kehatan bukan seorang Hussein. Dan akhirnya saudara-saudara, pemimpin pertandingan Bung Irwan sudah menunjukkan peluit panjang. Pertanda babak kedua telah selesai. Kami ucapkan selamat kepada kesebelasan Persija Jepara Wetan. Anda berhak melaju ke babak semifinal. Dan tentunya tetap semangat untuk kesebelasan Ramar Merenak. Lepas dari kaki Memet, namun satu pelanggaran dilakukan Ilham. Masih kembali seorang Tanya. Berbahaya kali ini. Ruang tembak di sana. Tanya besar. Adakah di sana terang-terang dari offside terlebih dahulu. Pemain dari Persija, saudara-saudara. Manis. Ada Tanya. Berbahaya. Berbahaya Tanya. Reok saja. Kali ini lagi-lagi momok yang sangat-sangat menakutkan umpan dari seorang Acon. Kali ini hanya saja Sanip masih melakukan tendangan yang masih lemah. Kali ini arahkan kepada seorang Irham. Irham kembali ke sebelah dari sana. Geser dia di sana. Kiri ke kiri putar masih. Namun bola dari sana. Namun cekatan kali ini pemain belakang. Namun lagi-lagi ada pemain seorang Hussein. Hussein angkat juga bola kali ini. Arahkan kepada dia di sana. Nampaknya pergerakan seorang nomor punggung 11 dia di sana. Seorang Chandra. Masih Chandra. Ada Ilham. Ilham kembali ke sebelah dari sana. Kita lihat seorang Ilham. Angkat pendek dia di sana. Masih Abiyah. Berikan kepada seorang Ilham lagi. Masih Ilham mencoba. Akhirnya bola dia di sana. Masih Ilham berbahaya dia di sana. Lakukan tendangan. Baik ke tengah lapangan saudara-saudara, kali ini bola dikuasai saja oleh pemain dari Persija. Arahkan sudah di sana, bola kembali kuasai pemain dari pada kesebelasan. Ramar mencoba melakukan counter attack. Ada di sana seorang Apian, Apian geser ke depan ada seorang Ilham. Ilham mencoba kirim bola dia di sana, mati Ilham. Mencoba kembali dorong kepada seorang Apian lagi. Dan kali ini sudah di pertahanan daripada kesebelasan Persija. Tapi Apian berkaya saja.
coba giring bola di sana, saudara-saudara. Masih acau, sampai masih menunggu kawan dia di sana. Serang acau, geser, Sanyep, baik kali ini. Umpan dari serang Sanyep, sayang. Serang balik lakukan pemain diri per Siti dia di sana, saudara-saudara. Kembali kita lihat, arahkan kepada serang Alun. Namun masih dapat dipatahkan oleh pemain belakang dari Ramon. Angkat ke tengah dia di sana, ada Hugo. Masih Hugo, geser dia di sana. Baik, kembali kita lihat pergerakan dari Ramon. Mencoba kembali tarik ke depan dia di sana. Arahkan kepada serang Kembali jatuh dikasih pemain Ramar, saudara-saudara. Namun ada di sana lagi dan lagi pergerakan pemain Persidi. Dorong Chandra, Chandra berikan lagi kepada kawannya. Dan kembali kita lihat pergerakan Dorong Acoh. Mencoba kembali ke bola. Lakukan umpan. Sabar saja pemain dari Ramar. Ambil alih lagi. Ada Adi. Adi ke tengah dia di sana. Mana ada Ilham. Kembali patah saja oleh pemain dari Ramar. Dan kali ini Bilihan telah membutuhkan peluit bertanda. Bapak ke pertama telah selesai. Dan kemudian dan nampaknya kembali ke serang Afian akan mencoba melakukan tendangan. Kita lihat dari titik tanah lapangan, saudara-saudara. Dan kali ini Bung Iwan memunculkan sudah pelucal ini serang Afian. Lakukan tendangan dan kali ini biarkan akan bisa merobek gawang seorang diri. Dan lakukan akan mencoba melakukan tendangan corner kick di sana. Lakukan sudah panjang, ada Ilham, tadu ke depan, cocor saja oleh pemain belakang dari Persija. Kembali duel di sana dengan Ilham. Masih Ilham mencoba kembali kuasa bola, saudara-saudara. Kita lihat nampaknya Ilham lewati 1-2 pemain dia di sana. Masih Ilham potong saja pemain serang Koko. Masih Koko dia di sana. Dorong sudah jatuh dikasih pemain Ramar. Masih pemain Ramar kembali angkat sudah bola ke depan. Sayang. Kembali jatuh dikasih pemain Persija. Lampu kan bola. Namun kali ini mencoba hadir kecacat dari serang Afian. Masih Afian berbahaya dari sana, saudara-saudara. Masih Afian datang kali ini. Dua pemain belakang dari Persija mencoba mengasih bola. Nampaknya bukan saya serang Afian mencoba akan melakukan ancang-ancang, saudara-saudara. Masih kembali serang Afian. Lakukan tenang, berbahaya. Ada Sandi menangkap bola daripada ke pemain serang Afian. Lewat satu pemain Afian tanduk lagi. Kali ini Ilham datang menjemput bola pemain dari kesebelasan. Ramar masih Ilham dia di sana. Kita lihat serang Ilham mencoba kembali lakukan tendangan. Mencoba kembali. Ada Sandi. Tanganmu usil, Sandi. Hingga kali ini kau mendapat hukuman satu kartu kuning dari Bung Iwan. Kali ini mencoba menggagalkan sekadar kesebelasan Persija. Ancang-ancang kali ini pemain dari Ramar. Kita lihat serang Afian dan Husain berada di depan bola. Lagu serang Afian terangkap saja oleh penjaga gawang seorang Mehmet. Saya saudara-saudara Persidi asuhan dari Aris Dari dan kawan-kawan kali ini sementara unggul dan kini bola kembali juga oleh pemain dari Ramer. Nampaknya bola keluar. Pergantian pemain wasit dari Persidi. Acong nomor punggung 18 keluar. Ambi lakukan sudah kali ini jauh ke depan. Arahkan kepada seorang Luki. Ada Husain, Sanyep, tanduk ke belakang ada Luki lagi. Hentikan saja namun mencoba dipotong saja Koko. Kok kembali ke sebelah diri sana. Masih kembali kita lihat pergerakan pemain dari Persija. Ada di sana lagi dan lagi. Nomor 8 Rehan
Namun harus berikan lagi kepada Rehan nafasnya. Namun kembali tertarik oleh pemain dari Lamar. Dorong sudah pulang ke depan. Nafasnya pemain dari Lamar. Kembali payah beri saja pemain dari tersisa. Dan kali ini pemain dari Lamar angkat sudah pergerakan mengenai badan seorang Alu. Alu kembali dia. Lakukan lemparan dia di sana. Masih Lamar kembali ke sebelah. Dorong ada seorang Alfian. Masih Alfian kali ini mencoba kembali kirim bola kali. Tetapi kali-kali ini seorang Alfian. Besut satu pertahanan dari persisa berbahaya dia di sana. Dorong pendek. Namun potong. Mencoba ancang-ancang dia. Lakukan juga dan. Hampir saja saudara-saudara. Balik patah lagi. Serangan dibangun pemain dari Lamar. Ada dia di sana. Angkat pendek kali ini. Dorong ke tengah. Namun nampaknya jatuh di kaki Alu. Alu berikan kepada seorang Jari. Masih Jari. Cesar. Ada Sanyet. Dan offside kali ini. Seorang Sanyet. Banyak kembali dapat dipatahkan. Pemain dari Lamar. Namun kembali kita lihat pergerakan pemain Persija. Kembali ada pemain dari Lamar. Rebut bola kali ini dari pemain-pemain Persija. Ayugo, Ayugo melebar dia di sana. Masih kembali kita lihat. Nampaknya pemain dari Lamar angkat kali ini berbahaya. Namun satu pemain kali ini offside. Kali ini salah umpan. Mencoba direbut saja oleh seorang Bagas. Kali ini Bagas mencoba. Banyak pemain dari Lamar. Dan kembali Bagas kuasai bola. Berikan lagi kepada Ambi. Ambi kembali kuasai bola dia di sana. Lakukan lepas kali ini. Namun masih jauh dari gawang seorang Cina. Yang kali ini jauh dari gawang ataupun tinggi di atas mister gawang. Kali ini seorang Hussein. Hussein angkat sudah dia di sana. Arahkan ke depan. Masih pergerakan seorang Tandra kali ini. Namun mencoba dipatahkan oleh Rehan. Dan kembali dari Persidi. Ambil alih seorang Koko. Koko berikan lagi kepada kalemnya seorang Ambi. Ambi kembali dorong ke depan. Ada Bagas. Masih Bagas. Patah lagi oleh seorang Hussein. Namun Bagas mencoba merebut bola kali ini saudara-saudara. Lagi dan lagi kali ini dorong sudah bola ke depan. Ada seorang Afian. Namun cepat sekali kali ini Ambi. Mencuri bola dari kaki seorang Afian. Ambil seorang Jari. Jari kepada seorang Bagas. Raja oleh penjaga gawang seorang Ciri. Bola kembali diperoleh oleh pemain dari Lamar. Namun lagi-lagi mencoba diri. Pertahanan dari kesebelasan Lamar kali ini ambil alih lagi oleh pemain dari Persija. Namun nampaknya sebuah tendangan berbahaya. Lagi dan lagi seorang Mehmet Persik membaca arah bola. Kali ini kembali menyelamatkan gawangnya saudara-saudara. Masih kembali seorang Mehmet kuasai bola, penjaga gawang dari Persija Jepara Wetan. Nampaknya kita lihat saudara-saudara. Ya sudah dilakukan dia di sana, ada Bagas yang dituju. Namun sedikit jauh dari jangkauan Bagas. Arahkan ada Jari. Baik kali ini pergerakan seorang Jari. Dengan tendangan yang super-super dan super, kali ini menambah budi-budi gol untuk kesebelasan dari Persija. Kita lihat, ada Hussein. Hussein ada Afian. Afian bayar menyerang Bagas. Kembali, masih kembali ada di sana. Di tepat di depan jantung pertahanan kesebelasan Persija, seorang Mehmet mencoba agar menjaga gawangnya dari kempuran ataupun dari tendangan-tendangan dari pemain Afian Kah atau seorang Hussein. Ancang-ancang kali ini pemain dari kesebelasan Lamar merenak saudara-saudara. Ancang-ancang seorang Afian. Ancang-ancang dia di sana. Berikan lagi kepada kawannya seorang Sandi. Masih Sandi. Kocek manis bola. Masih Sandi. Kita lihat mencoba bayang-bayang seorang Sadik. Sandi arahkan ke depan. Ada Koko, ada Bagas. Namun jatuh di tandukan seorang Hussein. Dan akhirnya saudara-saudara, pemimpin pertandingan Bung Iwan sudah menunjukkan peluit panjang. Pertanda babak kedua telah selesai. Kami ucapkan selamat kepada kesebelasan Persija Jepara Wetan. Anda berhak melaju ke babak semifinal. Dan tentunya tetap semangat untuk kesebelasan Lamar merenak.